aja. Nih kok aku viral loh. Ingo, neng lah. Ada cakap nih kok cakap. Kemon dok dah cok mawek nih kok. Bodoh nih kok deh. Ini. Kocang jatuh ke sawah dan penuh lumpur, bocah ini justru menangis dan menyalahkan orang lain. Video yang memperlihatkan beberapa bocah mengendarai motor terjatuh ke sawah viral di media sosial. Video tersebut diunggah akun Instagram @terangmedia. Lucunya, anak-anak tersebut justru menangis sambil menyalahkan orang lain. Padahal kecelakaan itu akibat ulah mereka sendiri. Dalam video terlihat, tiga orang anak kecil berada di tengah sawah. Dua orang di antaranya dipenuhi dengan lumpur. Sementara, sepeda motor yang dikendarai juga berada di tengah sawah. Motor tersebut tampak penuh dengan lumpur. Seorang bocah yang lebih besar terdengar menangis. Diduga, dia mencoba menyalahkan orang lain karena membuatnya terjatuh. Sambil menangis, ia tampak menghentakkan kakinya ke lumpur seperti sedang marah. Sawah tersebut pun tampak rusak pada beberapa bagian. Sementara, perekam terdengar mengatakan sesuatu dengan menggunakan bahasa lokal. Perekam pun terdengar tertawa. Belum diketahui pasti di mana lokasi peristiwa tersebut terjadi. Unggahan tersebut pun mendapat beragam respon dari warganet. Nih kok agak viral loh. Ini nih lah. Ada cakap nih kok cakap. Kemon dok dah cok mawek nih kok. Bodoh nih kok. Ini.